Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, Kamunda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi istriku masa depan anakku. Sungguh mengejutkan sekali ya bun, ungkapan Arya Saloka soal Amanda Manopo yang begitu mencintai Ibrahim. Arya Saloka saat live wawancara siang ini ungkap hal tak terduga mengenai sang istri tercinta adalah masa depan Ibrahim. Sungguh ya bun, kita semua dibikin kaget dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka mengenai sang istri tercinta dan juga masa depan anaknya. Kita semua tahu bahwasanya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu membuat kita semua yakin dan juga percaya dengan adanya suatu pernikahan-pernikahan yang telah terjadi saat ini. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu membuat kehangatan di dalam dunia nyata. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana sini lagi-lagi dan lagi ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.